Teman-teman, kali ini kita mau ngecek tanaman ya. Mana tahu kan sapinya takutnya masuk lagi, soalnya biasanya sering sapinya sering masuk terus ya. Walaupun di pagar tetap pagarnya dijebol ya. Biasanya kalau sapi sih begitu sih. Soalnya kemarin sudah ada 2 kali ataupun 3 kali masuk kemarin tuh. Lupa juga kita entah berapa kali masuk kemarin, habis pokoknya dipijak-pijak semua tanahnya ya. Tapi mudah-mudahan saja kali ini sapinya tidak masuk lagi. Oke, langsung saja kita lihat teman-teman ya. Ini sekalian kita lihat nanas juga. Tapi nggak ada yang mateng nanasnya. Nah, kan bener teman-teman nih. Waduh. Ini teman-temannya ludesnya. Semalam ini. Nah, rumputnya ya teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak masuk nih teman-teman. Ke sana tuh satu arah dia. Kalau masuk habis nih kayak gini. Itu pisang, pisang teman-teman. Nah, kayaknya mateng nih. Loh, wah, parah nih teman-teman. Bisa-bisa hanya mateng di pokok dia. Biarlah nanti sore kita tumbang teman-teman ya. Sekarang ini kita mau kerja dulu teman-teman nih. Untungnya nggak masuk teman-teman ya. Kalau masuk habis inilah. Makanya kita pagernya bukan apa-apa nih teman-teman. Sapinya masuk ke sini. Itu punya tetangga kita sebelah juga tuh, habis juga itu. Sama juga beliau juga nanam kacang. Dan sama-sama numpang juga kita ya. Ini lahannya ataupun kebunnya punya orang. Kita cuma numpang doang teman-teman. Nah, aman kacangnya ya. Ini gara-gara kena kemarau kemarin, kepanasan itu. Jadi kayak gini dia. Nah, ini yang pertama nanam. Agak mendingan sih. Udah ada bunga-bunganya dia. Ini ada hama yang makan nih teman-teman ya. Mungkin apa namanya itu, jangkrik. Aman kelihatannya teman-teman ya. Aman, aman, aman. Untung aja teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kita macul dulu teman-teman ya. Ini mumpung masih jam 5. Kelihatannya masih jam 5 nih teman-teman. Kurang tahu juga. Jam 5.20 teman-teman ya. Dan ini kita, ancak kita teman-teman udah agak lumayan. Panas teman-teman kita sampai nggak bisa pakai baju. Nah, lihat teman-teman ya, air semua ha. Ini bukan siram teman-teman, bukan siram pakai air nih ya, tapi keringat pakai baju nggak sanggup teman-teman ya. Oke, kita spilkan hasilnya teman-teman. Nah, ini barusan kita belum lama kita kerja, perasaan udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 biji teman-teman ya, ataupun bukan 13 biji nih, 13 lubang. Dan ini kemarin tuh teman-teman ya, sampai ke sana. Jadi ini rencananya teman-teman mau kita tanam semangka.
mudah-mudahan aja ada rezeki kita ya. Soalnya tahun kemarin ataupun belum lama lah, 4 bulanan kita pernah nanam semangka juga tapi gagal, tumbuh pun enggak teman-temannya, mungkin tah bibitnya yang kurang bagus, tah cuacanya yang kurang bagus, kurang tahu juga kita. Ini kacangnya teman-teman ya, agak lumayan kuntet ini ya, karena kemarin apa tuh namanya, jadi gara-gara enggak kena hujan kemarin jadi pertumbuhannya agak terhambat gitu teman-teman ya. Dan ini kemarin kita cuma enggak kita videoin, enggak kita bikin konten karena kemarin udah maghrib kali kita kerjanya kan, udah gelap. Kalau ini kan kameranya masih nampak, masih jam 5.20 teman-teman ya. Ini panjang teman-teman sampai ke sana. Nah. Ini sengaja kita gundukkan apa ini sampahnya ke sini, ataupun kita onggokkan sampahnya ke sini supaya tanahnya agak lumayan gembur. Soalnya kemarin ini kita paculi dulu kemarin teman-teman ya. Soalnya ini agak lumayan keras juga tanahnya teman-teman. Ini kemarin ini sekitar paling sekitar 7 jaman lah, dari pagi kan, terus tengah hari kita berhenti dulu karena tengah hari itu sekitar jam 10 sampai jam 12 panas. Jadi kita lanjut sore kemarin teman-teman, ini jam sekitar jam 2 lah sampai jam setengah 6 kemarin. Karena kan gubuk kita kan itu nampak teman-teman lah, di atas sana itu. Mohon maaf teman-teman, ini goyang-goyang kameranya, apa tangannya agak buyutan sedikit. Mana gubuk yang gak kelihatan? Nah ini teman-teman nampak atapnya teman-teman ya. Nah itu. Itu bukan pondok kita teman-teman, tapi pondok bos kita. Kita cuma nunggu ladangnya teman-teman ya, nunggu kebunnya. Jadi kita sekalian kerja juga, kalau beliau nyuruh kerja kita kerja gitu, kerja panen ataupun apa aja lah gitu, sambil kita cari-cari kerja sampingan. Dan ini kebunnya punya orang, kita numpang. Cuma kita numpang nanam apa aja, pisang, terus ya pokoknya jenis-jenis tanaman lah yang penting bisa ditanam. Ini pun punya orang juga teman-teman ya, ataupun punya tetangga kita, tapi ini beda pemilik teman-teman ya. Kita mah ini biasanya lain lagi, tapi kalau yang ini biasanya lain lagi teman-teman. Jadi beda desa teman-teman. Kalau kecamatannya tetap sama teman-teman ya. Nah, ini batasnya teman-teman dikasih apa ini. Jadi duluan yang nanam tuh teman-teman, sebenarnya duluan ini teman-teman, orang ini ya. Kalau kita kemarin terakhir, jadi kan nampak kali pagarnya kita menggunakan jaring. Nah, itu kita tinggal nambahin aja. Sebetulnya kalau ini dibuka pun teman-teman ya enggak apa-apa juga. Soalnya kan udah kita pagar juga itu. Cuma ya nanti gak enak sama yang punya kebun gitu kan, nanti kan gimana dia aja lah gitu. Jadi beliau nanam ini kacang juga teman-temannya itu, cuma agak semak juga itu lah, karena rumputnya belum dicabutin ya. Dan ini ada, ini pisangnya dulu teman-teman punya kita, waktu sebelum ini dulu kan kita pernah juga numpang di sini. Sebelum apa nih, sebelum ini dibuka masih belukar gitu, masih hutan, kita tanam pisang dulu. Baru ini yang punya kebun ini nanam sawit gitu teman-teman ya. Tapi kita dulu ini yang nerebas kita juga teman-teman. Tapi kita dikerjakan ataupun dibayar teman-teman, ataupun diburuhkan gitu teman-teman ya. Jadi ini pisangnya punya kita, cuma dipager oleh yang punya kebun ini teman-teman ya. Yang punya kebun lagi, yang pemilik ini teman-teman ya. Tapi masih pisangnya masih punya kita teman-teman. Jadi kalau kita butuh kita tumbang. Ah capek juga teman-teman ya ngomongnya, karena udah kempis-kempisnya teman-teman. Mungkin kita lanjut.